Audio Jungle. Paris Saint-Germain berhasil menang comeback atas Toulouse pada pertandingan lanjutan Ligue 1. Bermain di kandang Parc des Princes, Les Parisiens menang 2-1 lewat gol yang disumbangkan Achraf Hakimi dan Lionel Messi. Kemenangan tersebut membuat Paris Saint-Germain kokoh di puncak klasemen sementara Liga Prancis. Pasukan Christophe Galtier unggul 8 poin dari pesaing terdekatnya yakni Olympique Marseille. Sedangkan satu gol penyelamat yang disumbangkan Lionel Messi pada pertandingan tersebut membuat La Pulga telah mengukuhkan 698 gol di 835 pertandingan dalam level klub. Dengan jumlah rekor gol tersebut, Lionel Messi hanya berjarak 4 gol dari rekor gol yang dicetak Cristiano Ronaldo. Bintang Al Nassr itu telah menorehkan sebanyak 702 gol dalam 953 pertandingan di level klub. Hanya berjarak 4 gol saja membuat persaingan dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kembali berlanjut. Rekor gila milik CR7 sebagai pencetak gol terbanyak akan terancam. Meskipun Ronaldo sendiri sudah hilang keberadaannya dari sepak bola tanah Eropa. Dalam keadaan sekarang, melihat performa kedua pemain ini, Lionel Messi berpotensi untuk melangkahi rekor gila milik Cristiano Ronaldo. Asalnya Messi sendiri masih dalam performa terbaiknya setelah sempat terkendala pada musim pertamanya di Paris. Keadaan sebaliknya dialami oleh Cristiano Ronaldo. Performa mantan pemain Real Madrid itu menurun. Tidak seperti yang ia lakukan musim lalu ketika menjadi pencetak gol terbanyak untuk Manchester United. Cristiano Ronaldo sendiri baru saja pecah telur dengan Al Nassr. Mega bintang Portugal itu baru saja mencetak gol ketika Al Nassr bertamu ke markas Al Fateh dalam pertandingan lanjutan Liga Arab Saudi lewat titik putih. Mencetak gol perdana untuk Al Nassr pada menit akhir pertandingan juga menghindarkan timnya dari kekalahan atas Al Fateh dengan skor 2-2. Selain rekor gol di level klub Ronaldo yang diancam oleh Lionel Messi, rekor gol Liga Champions juga bisa saja dipecahkan oleh La Pulga. Sampai saat ini, Ronaldo memegang pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan 140 gol. Lionel Messi hanya terpaut 11 gol sepanjang karirnya bermain di Liga Champions. Selanjutnya, rekor assist milik Ronaldo di UCL juga dapat dipecahkan oleh Messi. Tentu rekor ini mengejutkan banyak orang karena Cristiano Ronaldo yang memimpin rekor assist di UCL dengan 41 assist. Assist milik Lionel Messi sendiri tidak terpaut jauh karena hanya selisih satu angka. Hanya berselisih satu angka tentunya sangat mudah untuk Lionel Messi. Mungkin rekor milik Ronaldo itu bisa saja dipecahkan La Pulga dalam satu pertandingan.